Oke, di sini. Oh, operasional produksi ini bulannya bulan 9, tahun pembuatan 2008. 2008, tambahkan 30 tahun. Jadi cukup lama ya. Untuk simbol Pertamina-nya kita langsung lihat di sini saja. Ini simbol Pertamina-nya. Ya, sama ya. Oke, sekarang kita gunakan yang namanya regulator. Semua regulator yang Bapak Ibu beli itu silakan dipakai, beli yang murah sampai yang mahal boleh. Yang penting apa nih? Ya, harus ada SNI-nya. Standar Nasional Indonesia itu yang pertama. Yang kedua, sistem pengamanan di sini namanya SWIFT. SWIFT ini ada tiga fungsi pengamanan, posisi ke atas, ke bawah, setengah. Kebanyakan Bapak Ibu cuma tahu karsen ke bawah kan? Ya, ada lagi yang setengah. Itu apa? Saya beritahu. Yang ke atas ini digunakan untuk pemasangan. Untuk pemasangan, tolong jangan ditekan. Ada dikasih batu, ada sebagainya ya. Nah, nggak boleh. Jadi cukup diputar, sejajarkan, goyang sedikit, baru dikunci, udah selesai. Pastikan tidak ada bau, sorry bau, suara baru kita nyalakan kompor. Pada saat menyalakan kompor, kompor tidak mau menyala, jangan marah-marah. Kebanyakan ibu-ibu marah-marah, bapak-bapak juga dimarahin juga. Pukul-pukulnya selangnya ini. Bukan regulator atau tabung, tapi cukup selangnya saja. Baru kita nyalakan seperti ini. Nyala ya. Setelah nyala, masa selesai masa matikan kompor. Kebanyakan kita matikan kompor dari sini ya. Betul? Kalau dari sini sebenarnya yang mati cuma apinya, masih ada nggak gas di selang? Masih. Jadi dikhawatirkan kalau cacat selang bahaya. Jadi untuk aman 100% kita gunakan ini tadi setengah. Ininya mati baru dikunci. Jadi pada saat kebocoran selang gigi tikus terlepas ini sudah tidak keluar gas, bahkan mungkin sampai ada api seperti ini nggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah terkunci aman 100%. Ini sudah tidak keluar gas dan ini tidak lepas. Pernah melakukan ini Bapak Ibu? Belum. Abang, separuh bang. Separuh bang ya. Oke, ini sudah cukup. Mati, kunci, abang lepas. Sudah ya, ininya, selangnya. Nah, abang korek. Oke, sudah cukup ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau ada kebocoran ya, seperti ya. Itu, dia tidak apa-apa. Kenapa? Sudah dikunci 100% aman. Sudah pernah melakukan ini? Belum. Ya, baik. Yang terakhir adalah kelemahannya adalah kalau kita putar separuh ini ada kelemahannya. Yang pertama, regulator cepat rusak. Kedua, paling banyak adalah lupa. Karena lupa akhirnya seperti ini. Terakhir kita masak ya, tutup lagi, nyala. Kita lupa, kita matikan hanya di sini. Lalu kita tidur, rekreasi atau mungkin kerja. Kira-kira kalau malam-malam selangnya bocor, keluar gak gasnya? Keluar. Keluar seperti ini. Kita gak sengaja pagi-pagi nyalakan kompor. Nyambar gak kira-kira? Agak mulus sedikit. Nyambar seperti ini. Nah, pada waktu nyambar seperti ini, otomatis bapak lari kan? Mungkin ibu-ibu berteriak dan nangis. Bagaimana mengantisipasi kalau ada kebakaran seperti ini? Caranya adalah gampang. Cukup melepas regulator, udah selesai. Seperti itu. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi mudah sekali kalau bapak panggil pemadam, nah, telat pak. Jadi cukup dengan melepas regulator seperti ini, ini aja udah selesai. Nah, mana apa? Nah, mana tadi abang tadi? Nah, oke. Ayo bang, lepas bang. Lepas bang, gak usah pakai api dulu bang. Lepas. Bang. Naik, sampai ke atas. Ke atas sini. Ya, 2 tahun pak. Ya, oke. Sekarang pakai api ya. Ya. Bang. Dua tangan, Bang. Pegang api terus. Memang luar biasa. Ya. Cuman masalahnya ini, satu ibu-ibu pasti takut ya. Ya, asik pertama. Baik, yang terakhir ya. Kalau ada kebakaran seperti ini dibutuhkan keberanian memang. Itu sudah pasti. Cuman masalahnya adalah ibu-ibu bagaimana? Kasihan. Oke. Tidak apa-apa, nggak ada masalah, takut itu biasa, manusiawi. Cuma masalahnya adalah yang bahaya adalah kalau tidak tahu caranya itu yang bahaya. Jadi takut nggak masalah, yang penting sudah tahu caranya. Maka ilmu nekat kita lakukan itu yang paling penting. Yang bahaya sudah.